wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Expot Angker. Kali ini saya berada di salah satu taman golf, di mana hari ini malam Jumat ya teman-teman. Saya akan mengekspor beberapa tempat-tempat gelap di sini dan juga beberapa tempat yang jarang banget dikunjungi oleh orang. Di sana gelap banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sana tuh gelap banget. Dan saya juga udah masuk tadi, izin sama security di daerah sini. Tadi di depan situ kan ada security yang jaga, jadi makanya izin di sana dulu. Katanya gak apa-apa sekitar 15 menitan. Nah, 15 menitan itu kita manfaatkan untuk nge-explore beberapa tempat-tempat ini. Karena tempat-tempat ini teman-teman belum ada yang masukin ya. Belum ada yang masuk ke dalam sini untuk membuat konten seperti saya. Ini gelap banget ya teman-teman ya. Takutnya ada ular atau apa gitu. Soalnya ini di samping Stadion Dato Adil teman-teman ya. Dan ini juga sunyi sekali. Takutnya ada orang mesum sih. Jadi teman, oh no. Ini ada pohon beringin teman-teman. Di depan sini ada pohon beringin gede banget. Tapi nggak tahu. Assalamualaikum. Ya makhluk yang tidak kelihatan. Saya di sini cuma numpang konten dan tidak niat untuk mengganggu. Wih, saya mulai merinding cok. Merinding cok. Assalamualaikum. Aduh, suara lagi. Assalamualaikum. Ini pohon beringin teman-teman, gelap banget ya, nggak kelihatan. Ini pohon beringin teman-teman. Nih pohon beringin, gede banget nih. Kita langsung ke bawah, bawah semuanya. Ini pohon beringin teman-teman. Tapi kagak terlalu kelihatan ya. Bagaimana caranya untuk kelihatan ya ini bareng? Pohon beringin ya. Ini gelap banget lagi. Gelap coy, kagak kelihatan. Lupa bawa senter gua. Ini pohon beringin teman-teman. Jadi di sekitar sini masih ada pohon beringinnya ya. Kita akan ngeksplor ke tempat lain deh. Ini gelap banget di sini nih. Tempat yang terang-terang sana kita bakal kelilingi dulu. Sekitar 15 menitan. Ini baru 2 menit. 2 menit lebih. Dan di sini aja hawanya tuh udah berbeda banget teman-teman. Ketahuan kalau di daerah sini tuh ada penghuni. Aduh, berapa sih? Halo. Ketahuan banget teman-teman kalau di daerah sini tuh ada penghuninya teman-teman. Jadi buat kalian yang masuk di daerah sini, harap salam dan juga sopan di dalam cara berbicara ataupun semacamnya, karena tempat-tempat seperti inilah di yang sering banget ada barang halusnya teman-teman. Aku takutnya langsung tiba-tiba muncul di lampu sana, tapi kita positif aja ya, positive thinking. Dimana ada misteri di situ ada bang lalu. Weh, mantap. Ini lapangan golf teman-teman. Lapangan golf ini luas banget. Ceritanya sih mau masuk, cuman bagaimana ya? Motor aku di sini. Itu lapangan golf teman-teman di sana. Kagak ada apa-apa sih. Ngezoom sih. Ya, ngeblur dari tadi ngeblur nih. Okay. Apaan tadi tuh? Coba buat nge-explore lebih dalam ke sana. Kita nge-explore lebih dalam ke sana, teman-teman. Kagak ada motor juga yang berhenti di pojok sana ya. Kalau ada motor berarti ada orang yang lagi pacaran.
ini yang tembus di hutan-hutan sana. Di sana pohon beringin juga, teman-teman. Ternyata di sana pohon beringin juga tuh, kawan. Ini yang putih-putih di sana tuh pohon beringin ya. Ngezoom HP-ku. Tuh di sana tuh. Gelap banget, teman-teman. Di sana yang gelap, di sini mah terang. Waduh. Pohon. Ini ada salah satu sumber minyak Pertamina ya. Di sini adalah tanah Pertamina, teman-teman. Tanah Pertamina. Takutnya kita ada salah omong atau apa. Ini adalah tanah Pertamina, teman-teman. Aku udah setengah dari perjalanan motor aku. Ini sekitar 5 menitan. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, comment, and share juga. Buat kalian yang pengen tahu konten-konten terbaru aku, harap subscribe di link bawah. Ini adalah salah satu perumahan, teman-teman. Ini perumahan. Ini yang ada anjingnya ya, sobat ya. Ini ada anjingnya nih. Kalau nggak salah, ini ada anjingnya. Takut dikejar anjing gua. Padahal di sana pohon beringin. Sana. Kita ngezoom aja. Nah, di sana tuh pohon beringin tuh. Kagak nampak banget ya. Ini angker banget nih. Masalahnya tempat sini nih gelap banget. Kita keluarnya lewat sana aja, langsung tembus ke sebelah sana. Teman-teman, ini sudah 7 menitan. Saya ingatkan lagi sekali lagi, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga, biar kalian tahu bahwa aku lagi ngupload video-video baru. Nah ini teman-teman, HP aku nih kadang ngezoom sendiri tuh. Gak ada apa-apa ya, gak ada penampakan-penampakan apapun kecuali waria ya. Tadi ada perempuan di atas sana, bencong kali. Ini kalian bisa lihat sana, gelap banget. Mau ke sana sih, takutnya ada ular atau semacam. Ini jam 12-an, teman-teman. Ini malam Jumat. Malam Jumat jam 12. Saya ekspor dulu tempat-tempatnya. Ya. Ya udah, teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.